Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Peter Salon Channel. Ya, kali ini Peter Salon Channel akan membagikan tips bagaimana cara meng-highlight rambut yang blonde tapi yang warna bloknya itu minta blok yang dark brown. Nah, makanya ikuti terus ya video ini. Jangan di skip, pokoknya jangan sampai dilewatkan. Dan kalau sudah nonton jangan lupa di subscribe apa subscribe gitulah, pokoknya sama aja. Oke, guys. Yuk, pertama kita harus meng-highlight rambut dulu pakai aluminium foil, dan caranya seperti itu, kayak orang nyulam baju ya. Setelah itu yang kita songket itu dikasih aluminium foil seperti yang di bawah itu. Maaf ya, yang di bawah itu tadi nggak kerekam sebentar. Nah, habis itu kasih bleaching, habis itu ditutup seperti itu. Karena apa? Ini biar cepat merasuk ya. Dan selanjutnya seperti itu terus. Oh ya, kalau untuk warna dark brown-nya saya pilih terakhir. Kenapa? Nanti kalau sudah dikasih dark brown dulu habis itu di highlight, kasihan nanti rambutnya, karena sudah warna gelap diambil terang lagi. Nah, kalau ini kan saya ambil highlightnya dulu terang, nanti dark brown-nya itu di sela-sela yang aluminium foil itu kita oleskan pakai warna dark brown, karena warna dark brown itu gelap sekali ya. Jadi kalau misalkan dikasih dark brown semuanya dulu habis itu di highlight, jadi nanti rambutnya kasihan ya. Kalau ngangkatnya sempurna, kalau ngangkatnya nggak sempurna mending agak lebih lama sedikit seperti ini, tapi aman. Oke, kawan mengerti ya. Nah, jadi pengambilan highlight itu seperti nyulam atau nyongkat, itulah, dikasih jarak mungkin sekitar 1,5 cm atau 2 cm, nggak apa-apa lah, tergantung tamunya mintanya seperti apa, minta jaraknya rapat atau jarang, dan seterusnya seperti itu. Setelah itu, nah ini udah selesai semua, saatnya kita mengaduk warna dark brown. Jadi di sela-sela itu rambut yang sisa itu kita oleskan warna dark brown. Nggak apa-apa, pelan-pelan tapi aman, karena yang highlightnya sudah terbungkus pakai aluminium foil. Setelah itu kita diamkan kurang lebih mungkin sekitar setengah jam lah ya, tergantung highlightnya yang masuk maksimalnya berapa menit ya. Setengah jam nggak apa-apa. Bagi kawan nanti yang belum tahu boleh tanya di kolom komentar ya. Setelah itu dicuci. Nah, ini setelah selesai semua, ini waktu proses pencatokan. Jadi hasilnya highlightnya itu udah masuk blonde. Ini kalau nggak salah level kurang lebih level 10 ya. Jadi mintanya emang agak terang. Dicatok sebentar aja, nggak apa-apa, nggak usah. Jadi warna bloknya itu tadi saya kasih dark bronze. Warnanya sebelumnya kan agak-agak nyala sekali ya, minta diganti. Seperti itulah proses pengerjaannya ya, kurang lebih mungkin sekitar 2 jam sih ya. Itu tampak sampingnya seperti itu ya, mungkin kalian bisa lihat. Setelah selesai semua ya, pengecekan untuk potong ini sih, kalau tamunya minta dipotong setelah dicatok semuanya aja ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi warna, kalau misalkan warna dark brown minta di highlight blonde, itu kalau kalian bingung dengan cara seperti ini pun nggak masalah. Dengan cara kalian mau di dark brown dulu itu pun nggak masalah. Nah, yang saya khawatirkan setelah dark brown itu, kalau di highlight seperti ini di bleaching, takut nanti ngangkatnya nggak maksimal seperti ini. Jadi lebih rumit yang di sini sih, cuma hasilnya lebih puas seperti ini menurut saya ya. Itu menurut saya. Oke, okay? Mintanya ini tamunya karena minta agak yang besar-besar, saya bikin agak besar-besar. Kalau mau kecil-kecil ya terserah kalian. Highlight itu tergantung tamunya yang di keping ini seperti apa. Setelah setuju semua baru kita mengerjakannya. Oke, mengerti ya? Mantap. Kurang melengkok, kurang. Bu.
Semolah malih iki rambutnya diolah malih ya. Ya ngono kipas-kipas ngono. Kok jero enggak no. Nah terus tidur no. Rakyat tahu kan enggak. Oke, selamat beraktivitas kawan. Semoga video ini bermanfaat. Shake it like a baby. Come on and dance. Come on. Shake it like a baby. Come on and dance.